Kaya ni sampah bos. Good morning, what is up guys? Welcome back to channel aku Yusof Iqbal. Subscribe tak subscribe lagi. Right, aku dah penat aku nak hantar rumah kau. Sebab aku rasa hari ni tak ada masa aku nak hantar rumah kau Jack. So baik kau subscribe, right? So hari yang dinanti-nantikan telah tiba. Apakah itu? Hari mana kita akan cukur kepala ketazenan. Kenapa kita nak cukur kepala ketazenan? Sebab dia senang je. Dia telah mencabar hari aku. Dia post ke TikTok kan dia dekat cakap orang dah kahwin ni performance merudum. Kita tengok betul ke tak. Challenge puasa, siapa yang kebetaan lu, siapa yang terciduk lu. Sebelum korang rasa siapa yang akan menang lah, aku nak komen lu siapa yang terciduk ke bawah. Sebab aku tahu lah siapa. Macam aku cakap, kalau korang komen macam kat Alfa memang tanya kena menjadi seorang yang boleh membaca masa hadapan. Tapi at the same time aku macam tak boleh dulu dadak panjang ni. Lagi ni belum masa aku cukup kat orang ni, right? Bantai Tazin, bantai Tazin. Enggak, tapi saya jadi bapak-bapak ni, right? Kena ambil anak lah dulu, kan dia menangis lah. Ambil kebaik man. Okay, it's okay. Oh, sekolah sekarang. Oh. Terkejut tak Caca ambil? Terkejut kan? Berak, puasa dah ni? Tak puasa? Tak. Kenapa tak puasa? Tak nak. Oh. Okay, minum. Tak puasa eh. Oh. Guys, kau Jais. Kenapa tak puas? Brian beta lah. Cakap Brian saya beta. Saya Alpha. Hey. Alright, what is up guys? So, siapa yang tahu angle ni, mesti tahu lah apa yang aku tengah buat. Aku lepas shoot. Actually, channel Yusof Sembang Kari, subscribe ke bawah, tak subscribe lagi, alright? Tapi sebab apa aku buat video ni sekarang? Sebab aku nak jawab beberapa soalan lah. Aku dah cakap korang, aku janji aku nak jawab soalan yang hari tu banyak kita tak jawab. Sebab mostly Q&A video lepas aku buat angkat kenaan, alright? So, sekarang kita akan jawab beberapa soalan yang terlepas. Tak boleh jawab semua lah sebab banyak sangat soalan. InsyaAllah aku cuba sebaik mungkin. Soalan korang ada dalam ni, baik korang like video ni sekarang sebab aku jack korang daripada ni, alright? Pati kau lama je. Bismillah, harap dapat baca lah dan follow dari YouTube 1K subs lagi. Macam mana boleh start workout? Alhamdulillah. Thank you bro sebab support the channel. Aku appreciate gila. Semua ni tak akan jadi macam kau yang ingat aku tak appreciate gila korang. And aku harap aku jumpa, depan-depan korang, aku bagi korang duit raya, right? Alright, raya nanti jumpa aku kat mana-mana, bagi duit raya, jangan risau. Cakap je, alright? Alright, so macam mana aku boleh start workout? Okay, so sebenarnya masa aku dulu kat asrama dulu kan, aku selalu ada seorang member ni kan, nama dia Daus. Kalau korang tengok video ni memang korang memang kesisian lah. Korang tahu dia ada selalu dalam video YouTube kan. So dia memang sado yang tak workout lah. Korang-korang ada member yang dia tak workout tapi dia sado, memang korang boleh faham apa aku cuba sampaikan kan. Sebab dia memang style genetik dia sado. Tapi dia taklah sado gila macam orang yang dah pergi gym. Tapi macam bila korang tengok badan dia macam serius lah, dia tak workout lah. Dia macam tu lah genetik dia. Betul, aku macam selalu macam jealous lah. Betul, dia dengan seorang lagi member aku Anis, dia pun sado dulu selalu workout semua. Aku macam selalu jealous lah tengok. Tapi sebabkan tu aku macam selalu pumping seorang-seorang kat asrama, slow-slow macam tu. Lepas tu bila habis asrama pun aku selalu pergi gym. Tapi jarang lah sebab aku macam tak ada duit student time tu. Umur 17 macam tu. Masa tu aku belajar kat Indon. So aku macam time kat Indon pun aku macam buat bodyweight workout macam tu je lah. Ringan-ringan macam aku belajar kat YouTube sendiri bagai semua. Tak ada fikir apa-apa pun. Tapi aku start seriously consistently workout bila umur aku 18. Memang aku pergi gym hari-hari sebab aku minat gila. And aku selalu tengok vlog masalah bagai semua. And sebab kenapalah aku workout? Sebab aku rasa macam padahal aku senang gemuk tau. Sebab macam family aku mostly overweight. So aku rasa macam insecure lah. Siapa aku rasa mostly people start workout sebab insecure. Alright. So sebab tu je aku tak boleh cakap banyak. Sebab memang sebab tu tak ada sebab lain. Macam broken lah, dah beta. Awak tinggalkan aku lah. Sebab aku jack kau lagi. Aduh yang kau ni. Banyak pula cerita sedih pula kau ni, alright. So tak cerita sedih ke apa, just that aku rasa insecure. And biasalah budak-budak insecure mesti nak men-shishkan badan diorang kan, supaya confidence diorang yang meroket. Tapi aku beritahu aku 100% confidence memang tak boleh buat bincang. Aku rasa lepas aku start ni, tapi bahaya juga sebab kau boleh jatuh ke tempat takabur riak. Alright, so kau kena pandai-pandai cover. Bukan cover, kau kena pandai-pandai macam main kat line tu supaya kau tak sedap buat benda tu. Alright, kau kena ingat takabur riak ni Allah tak pandang tau. So kau kena pandai-pandai jaga lah supaya kau tak lupa daratan. Alright, Haziq tanya bila start layan ke KSI. Aku tanya layan KSI daripada zaman asrama lagi. Aku fly pergi CC semua. Mami kalau mami tengok video ni, so minta maaf guna duit sebab fly pergi CC. Alright, jangan marah please. Aku fly pergi CC tengok KSI semua sebab member aku Daus juga dia selalu tengok KSI. Kelakar macam kita pergi CC ingat kan buat apa tengok KSI semua. Macam tahu video orang macam kelakar. Daripada asrama lagi aku dah minat dia sebab kelakar actually mostly. And FIFA lah juga. Sebab tahu aku legend dengan FIFA. Sebab tak percaya aku jab kau daripada kau. Gilerix tanya macam mana Alpha boleh terus ke motivated time selalu dipanggil marah dan tips sikit. Alright, so kau kena fikir tau. Kalau kau perlukan motivation, kau beta.
Kenapa? Sebab alpha disiplin. Motivation come and goes, alright. Kau tak boleh rely on motivation. Motivation bila kau rasa semangat wajar nak workout, kau ingat benda tu atas sampai bila ke? Tak kan? Dia akan hilang semangat workout tu. So kau tak boleh rely on semangat tu. Kau kena disiplin. And alpha, apa dia buat? Dia buat apa yang dia tahu dia kena buat, walaupun dia tak rasa macam nak buat benda tu. Sebab dia rasa beta kan, tak ada motivation bagai semua. Tapi dia langgar agak, right? Itulah kat alpha kan. Kalau kau nak berjaya, tu adalah satu sejarah dia, cara dia. Kalau kau nak rely on motivation, kita minta ke mana lah. Tapi aku faham, sebab aku pun dulu macam tu. Perlukan motivation. Sampai gym, tengok video workout, bagi semangat-semangat kan. Biasa tu. Siapa boleh relate tu faham kan? Memang kena tengok video workout lu sebelum workout kan, baru dapat rasa meroket membulan ni. Macam sekarang ni aku just lifestyle lah, benda ni lifestyle. Macam tu je aku boleh cakap. Zerol tanya aku terang Pakistan kan? Ah, ayah aku orang Pakistan, so mak aku orang Malaysia, and aku jadi Palayu. Tak tahu Palayu tu apa, aku Melakistan lah. Tu yang muka Zain Malik, sebab Zain Malik abang aku. Statik tanya bila boleh pam sama keteringinan nak main dengan keidolan kebetaan keainak keinian. Alright, dengan keainakan tadi. Kan PKP macam susah kan nak buat apa-apa, macam majlis ke apa. Nak tahu benda yang sedih lah. Macam sepatutnya aku pergi UK tau, sebab aku dapat jemputan main protein ni aku bagi tahu kau, tapi disebabkan restriction COVID so tak dapat jadi. Tak apa guys, rezeki ada di mana-mana. Kita yakin rezeki Allah SWT, Allah SWT akan bantu kita. Alright tuan, jangan hilang yakin tu. Alright, and kalau ada rezeki tu nanti kita akan berjumpa. Alright, and kalau ada rezeki tu nanti aku akan buat macam benda supaya kita boleh buat benda sama-sama lah. Macam selalu korang tengok aku kaca phone je kan. Alpha boleh join Ninja Warrior, aku tak boleh join tu sebab lutut aku beta. Kalau boleh nak, aku lagi nak, sebab boleh buat banyak content yang, tapi macam beta. Alpha boleh join Shot Different, be athletic guys. Beli ke belakang, stay ada store, right? Tapi kalau aku terpaksa pilih affiliate Gymshark, maybe Gymshark kot. Affiliate pun meroket ke? Gymshark siapa je? Dulu David Lee je. Tak lah, affiliate kot. Tak lah, aku dulu tak ada rasa keinginan sangat pun. Tapi kalau dapat, alhamdulillah. Memang tanya aku pasal budak sekolah boleh minum whey protein. Boleh guys, kau kena faham, whey protein yang aku minum atau pasal siapa minum tu, dia just susu je tau sebenarnya. Protein tu daripada susu. So kalau susu kau boleh minum, takkan protein kau tak minum? Misal logik tak turun seminggu 3 kilo, logik kau boleh turun seminggu 3 kilo, tapi sebab barangkali untuk kau naik balik tinggi, sebab benda tu tak sustainable. Kau tak boleh tahan benda tu. Sebab benda tu ada cara kau turun yang memang tak logik lah. Okay, boleh logik turun, tapi cara tu memang tak logik. Maksud aku macam kau senang naik balik lah. So memang tu bukan cara yang kau nak. Sebab kau nak turun sekali seminggu tu, seminggu depan naik balik, kau nak turun sampai bila? Sampai bila kan? Itu. Shout out dekat Irwan Hakimi. Alright, joinan team yang mengalfakan keadaan. Alright, sekarang ni aku tak post kat JNT. Sekarang ni aku buka apa, delivery apa tu nama dia. So drop kat Speedmart je bye. Nampak senang. Nampak pigeon. Alright guys, so kita dah sampai untuk menghancurkan dari hutan Amazon, datang jauh-jauh dengan cameraman. Kamera baru lah sekarang kan. Ingat kan kalah tak beli kamera, beli juga nak rekod. Hari tu rekod kalah dia tak 4K, so dia nak rekod kalahnya dengan 4K. Alright, what is up guys, so sekarang kita ada siapa kat sini. Kita dari hutan Amazon Belantara. Alright, cuma kali ni dia lupa nak cukup kepala dia. Tapi tak apa, kita cukupkan kepala dia sebenarnya. Hari ni kita repeat bench. Tiga kan? Right. First aku menang. Second kau menang game itu. Dan import. Itu main tipu tak? Ke channel dia pakai dengan pijak kepala dia. And game kali ni, challenge time puasa. Puasa? Jaga tak puasa. Tak sah, boleh lah. Percaya lah. First, tengah main game bench press. Kita akan main, siapa pause main lama. Pause. Aku bagi 80 lah. Yang kedua, kita akan main weighted pull up. Weighted pull up. Okay. Lepas tu yang terakhir sekali, I'm wrestling. Repeat last. Okay. Alright. Alright kau? Tak alright lah. Dah jom. So ni dah ada. Sebelum kita rantai kepala Tazin nak ikat kat dinding, baik kita start dulu lah. Alright. So nak start dengan apa? Pulau lah. Pulau. Easy lah. Kalau aku lawan penat pun aku nak. So aku jangan main lah. Okay. Kita tahu je kena COVID macam gorilla ni. So now easy. So kita akan buat 2 rep. Sebab satu rep macam Hazil kan dia suka tipu. Dia kan macam tu. So kau kena percaya sangat. Rambut dia macam tertutup kan muka. Kau tak nampak dagu dia. So macam bahaya tu. Tu topi tu apa yang suruh dia pakai? Dia topi tu. Kau bukan kau tak pakai topi tu. Kena kantoi lah. Kau sawah makan apa ni? Aku? Tak makan tu. Malah. Cik. Nak kalah nak lah. Saya dengar. Tahu dagu dia. Gantoi main tipu. Guys, pemenang adalah Yusof. Guys, kalau aku dapat 2 rep,
beli lah. Beli kat bawah lah. Senang je dia buat. Oh yo, BPI tau, tak pernah lagi semua hidup aku. Dah lah, buat potong. Malu lah kalau depan bini aduh eh. Come on Tazen, nak kuat-kuat nak pergi mana? Ha? Mana Laila buka puasa dengan aku kak? Tu tak payah kuat-kuat sangat. Guys, saksikanlah kekalahan yang nyata. Aku pijak ni so that bila dia lompat nanti tak adalah jatuh. Gila baba. Satu kepala eh yang lebih. Okey, dah. Oh. Bahagia tak? Bagi tahu pertama. Bagi tahu perasaan sikit. Sebab apa kita kena betul-betul lawan kat sini? Sebab bench belum tentu kita lawan. Dan nampak dah tu pengalahan nyata, right? Kau rasa siapa menang bench? Saya tu. Eh. Jangan macam tu. Sekarang ni, jom. Hari tu saya dah masuk pertandingan arm wrestling kan. So saya dah ada teknik. Tengoklah siapa yang lawan. Okey. Game pertama, saya bagi the chat. Game kedua, boleh je main bench. Aku menang knockout dengan bullet tapi macam tak dramatik lah kalau aku menang awal-awal. So kita bagi dia menang dulu. Guys, nampak tak ni semua ni angin. Tahu dia angin. Sedangkan terbukti dengan kekalahan dia hari ni. Alright, tak percaya? Aduh, aku tengok right. Tangan kanan dan kiri mana kuat? Mana-mana eh? Okay. Tak baju pun dari bagi dia gemuruh tak? Tak lari. Confident eh? Tak confident? Tak risau right? Okay. Tak nak ada korang eh. Kita kena apa kan? Ha? Okay. Okay, satu. Okay. Dua, tiga. Okay, jap. Okay, menang. Okay. Bukan. Satu teknik penting. Arm wrestling. Ni supaya kau tak injur lah. Oh. Bila ni? Takkan dia macam ni. So bila kita lawan jenis, betul dengan sini je. Okay. Sebab kalau kita kunci sini, betul tak? So stress kat sini, okay. Boleh goyak. Okay. Boleh betul sah sini. So kita tak nak ada injury kat sini. Yeah. Sini. So, kita tak ada menang? Tak ada menang. Yes! Let's go! Ah, dia takut injet dengan tangan Kak Alfa. Kiri lah. Masa yang nyata dia macam ni berlemak, right? Masa yang menipu dia berorat, right? Dah 2-0, so aku cedah selesa lah. Menyesal tak kahwin? Menyesal tak? Menyesal kan? Alright. Okay. Ready? 1, 2, 3. Oh. Oh, dah tak boleh lawan dah. Ni puasa berkat nama itu sama Allah di tengah. Let's go. Kamu sendiri kamu? Apa bench? Satu sama lah. Right? Bench. Siapa yang dah ada tak berhati lah. Batas sini lah, okey. Okey. Dia cetak dia kena-kena. Lagi. Sebab tak bawa gunting. Right? Sebelum kita bench press, ni adalah macam bonus game. Tak lawan. Tak. 1, 2, 3. Rasa tak boleh tak ya? Dia tak payah kan? Hah? Dia dah banyak tension ni lah. Baik.
Okay, aku nak kata aku bagi dia tension lah. Okay, aku nak. Bila cabut guys. Rasa risau anak buah dia. Aku macam dia relate guys. Keping menang. So bonus game. Sebelum kita masuk last game. Kau cuba appreciate si shoulder ni. Si shoulder siapa? Tak faham. Kita bawa ni. Pengukur. Siapa lagi besar, bro? Kita tengok berapa PSI di isi ni. Right, so kita tengok. Sebelum dan selepas pump lagi. Okay. Arms dengan chest siapa yang kembang lagi besar. Oh, right. Bukan siapa yang lagi besar. Sebab memang aku kena besar. Size dia. Size kembang ratio dia. Yes, 36 guys. Nampak? Ni tak pump lagi. 14.5. Dengan kanan kiri kau mana besar? Kanan besar. Ya, yeah, sini pun. Haa, 14 dah. Guys, tengok ni. 14 sebelum pump eh. Berapa ni? Berapa cameraman? Sekejap. 40. Bagi nampak sikit. 40. Yes, Patutlah aku menang tadi. Alright. Yo. Sekejap, aku tak nak macam pegang-pegang ke sebab besar ni. Sepan. Kadang-kadang kecil sikit kadang. Malu. 13.1. 13.8. Uish, kau lagi besar. Okay, okay, so untuk pump ni kita main hammer. Tapi kita super set kan dengan, kita buat try set 3 game sekali. Oh, kita buat hammer, lepas kita buat behind the back 6 rep. Lepas kita buat concentration curl 6 rep. Sebanyak 3 set. Tadi, kita orang nak bench dulu. Tapi aku rasa ada orang tengah bench. Aku rasa dia budak-budak Tarzan. Sebab macam dia tahu kalah je, so dia kalau nak tundakan kekalahan Tarzan tu sejauh yang mungkin. Sebab tu macam kita akan main game dia dulu. Kalau korang tak pernah pegang muscle keram macam ni, aku bagi review lah. Dia keras, tapi macam aku rasa dia isi angin tadi terlebih pressure lah. So, macam nak meletup sikit tengok ni guys. So, dia mak kau tengok nanti dia bising lah. Dia cakap, ambil steroid ke? Berada Alpha. Tarzan sempat dah kekalas tu dia tak dapat lah. National record holder, kearifan memelutupi. Pakai sekarang tu. Guys tengok, pemegang rekod Malaysia pun pakai. Kau pilih lagi, right? Review sikit, review sikit. Aku yang panas tau. Panas, kau biasa pakai je. Nipis. Itu tak nipis kan. Maksudnya tebal lagi sejuk lah. Dia bukan macam hoodie yang lagi tebal macam orang pakai selalu kan. Sejuk kan. Ini memang untuk Malaysia. Alright. Tak boleh cari sekarang orang tu. Syabas kalau pergi joinan. 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas gym ni. Masa tu gym ni belum besar macam ni. Aku rata hari raya kedua ke. Dia buat buffet guys. Lain macam kaki ni. Orang Tarzan dia angkat sawit tu dia lain sikit cara dia. Rasa berat lama tak bench. Kalau kalah ni sia-sia je tadi menang Arnis ni. Kita akan start dengan 30 sebelah. Tengok siapa yang boleh go paling lama. Tarzan akan start dengan 80 kg. Dia akan tengok pelama dia boleh pause. Lepas tu aku akan cuba pecahkan dia punya pause. Dan aku dah set rekod yang baru. Tarzan pula akan cuba pecahkan balik rekod yang baru aku dah letak tu. Sampai video ni, kalau kau nak tutup video ni dah. Tak payah tengok nak pergi tidur malam tak apa. Sebab aku tak tahu aku menang. Okay?
satu, dua, go. Kat bawah mana start kira? Okay. And start. Okay, tengok guys. TikTok, TikTok masih bergerak. Eh, tidur terus lah. Tidur terus. Kaki, kaki ni dah berangkat. Yes. Come on. Yes, sir. 31 saat. Easy. Aku set, aku set 1 minit terus. So, dia tak boleh bercara terus. Easy. Ukuran tetazenet tu 43.5 daripada 36. Biar betul. Aku rasa tadi dia masuk toilet, dia minum air ke apa, bagi kembang betul. Orang nampak naikkan snake setengah inci. Tadi 14.5, 15. Oh, lebih kurang sama tu, 15. 29.8. Haa, hampir 40. Mengecik. Lain dah drama apa, dah mengecik pula. 13.6. Boleh lah naik apa 6.6 inci. 14.1. Naik 3.3 inci tapi tak apa guys. Review. Macam mana buka puasa? Alright. Okay, so time puasa ni memang tak alright. Tapi menang. Oh, kalau tak masuk lagi tak puasa lagi menang kan tadi? Mungkin lah, mungkin lah. Tapi itu alasan ni kan. Sebab Nabi perang masa belum puasa. Weish, betul juga kan. So, total pemenang untuk game hari ni adalah Seri. Macam kenapa Seri? Sebab dia menang pula. Dia menang by spec, so dia menang 2 game. Aku menang arm wrestling 1 game. Tapi aku, arm wrestling ni kena main 3 kali. So aku kira 3 point, so akulah juara. Yeah. Happy lah, rambut aja. Okay, boleh balik ke video. Haa, jom lah. Kita ikut rasa aku dah lapar dah. Yeza, kita ada Tarzan di situ. Jom kita makan-makan. Nak pergi buka puasa tapi kau puasa lah, nak buka puasa. Macam macam sia-sia je. Aku nak buka 2 kali sebab semalam terlupa nak buka. Weh, macam tu pula. Orang semua dah takut lah guys, dia tengok hotdog ni semua. Right? Ingat, tak cukup makanan ni. Mango chicken, ni apa tah, seafood apa benda tah. Dengan udang kot ni, ni udang kan? Sambal udang betai. Sambal udang betai Yeza. Mamat tu dah balut dah cendol. Tarzan pula tak makan-makan lagi sebab tu dia camping kan, dia tak besar-besar. So orang semua dah makan, dia tak makan apa pun lagi. Alright, sudah kekenyangan perbuncheti. Tadi guys, manager tu pun dah alpha tu. Dia cakap dia subscribe YouTube. Baik eh. Kesishans, ya. Dia bagi discount RM30. Right. 6 bulan. Kau jangan bangga sangatlah kemenangan hari ni memihak pada diri kau. Mungkin sebab dia puasa tu je. Eh, ada ubi ada batas guys. Ada hari kita balas rezeki membulan, kita akan membalasi dan mencukuri yang betul-betul punya kali ni, okey. Yo guys, janganlah sediakan kekalahan aku, alright. Tapi tak apa guys, kita akan cari masa untuk repeat dengan Tarzan lagi. Tapi alright lah, first time aku rasa buka time puasa kat gym. Macam semua tahun-tahun sebelum aku rasa aku tak pernah. Dan aku rasa macam alright lah, boleh lah boleh. Tapi yang paling penting apa sekarang ni, aku nak announce giveaway. Aku janjikan untuk korang 80k. Aku kan buat banyak gila giveaway sebab aku akan announce satu lagi giveaway. Baju-baju Da Alpha ni, okay, siapa yang beli sebelum raya, aku akan announce giveaway dia dekat next video, man. Alright, tapi bukan sekarang. Aku akan launch juga different athletics yang masih
permintaan untuk jual kat Shopee. Nak sangat kan? Kau tak tahu tak kenapa aku tak jual kat Shopee? Sebab di sini tau, kalau aku jual kat Shopee, aku dah markup harga tu lagi mahal sikit. Sebab Shopee dia akan ambil percentage yang banyak. Memang sebab tu Shopee macam banyak gila terms and condition yang pelik-pelik membuatkan aku tak nak jual kat Shopee. Yang ramai juga seller tak nak jual. Tapi kau nak sangat kan, aku akan push dah. Siapa nak beli kat Shopee tu, pergilah beli kat Shopee, right? Kalau kau beli kat Shopee pun kau atau auto join juga giveaway tu. Di antara pembeli je. Tapi tu aku sembang pasal next video lah. Cuma sekarang aku sembang pasal 80k subscriber. Nak join giveaway ni senang je guys. Repost gambar ni aku post kat Instagram ni dekat story korang, and tag aku and juga komen kat bawah Tarzanan Betai. Alright, Tarzanan Betai. Alright, senang je saya nak join ke giveaway ni eh. Apa yang korang akan menang? Kalau kau ingat masa 78k subscriber aku announce sebagai baju Gymshark yang aku tak pernah tunjuk korang, aku tak pernah pakai sebab memang jarang gila pakai. And ni antara baju yang termahal Gymshark aku. Serius aku tak tipu. Tapi sebab aku tak pakai, aku tak nak dia jadi ular dalam kubur dan dia beli-beli adik-adik aku. So aku akan buat giveaway ke korang. Alright, by the way jangan gelak sini sebab kalah semalam. Agak bawa lupa je. Ini dia guys, baju Gymshark. Alright, aku tak tahu korang nampak tak melalui ni kualiti dia nampak. Ni Gymshark tu. Okay, ni logo dia Gymshark. Lepas tu ni kau tengok kain dia, ni memang flexible gila. Memang 80k ni memang aku buat something special untuk you guys. Tengok design dia pun, ni memang bukan colour-colour kau. Ni memang sesuai gila kalau lari ke apa. Dan macam orange je, Spiderman pun ke Venom ke apa tak tahu. Macam Morbius pun ada juga. Nampak dia punya ni memang lawa gila. Okay, so memang ni adalah something yang special gila. Aku sayang sebab aku, tapi aku sayang tak pakai. So macam baik korang yang pakai kan, dalam Gymshark meroket membulan ni. Alright, so kalau korang nak join giveaway ni senang je guys. Dah lama gila aku tak buat giveaway Gymshark sebab aku sayang semua je Gymshark aku. Tapi sebab 80k ni memang special, lama gila aku tunggu. Untuk korang pula, thank you bro sebab komen kat video ni. By the way, ni giveaway, pergi kat Instagram pun ada satu lagi giveaway. Kalau yang dah tengok tu tahu lah. By the way, siapa yang join giveaway tu, good luck juga. Itu memang meroket giveaway terbesar pernah buat. Yang ni giveaway second terbesar aku nak buat. And aku akan buat giveaway lagi dekat next video pasal aku punya pembeli-pembeli Da Alpha. So kalau aku nak join pembeli Da Alpha, link dekat Deferment Athletics kat bawah. Macam aku cakap tadi, giveaway ni adalah di kalangan pembeli-pembeli Da Alpha. So kalau kau bukan pembeli Da Alpha, kau join dalam giveaway ni. Then dekat Instagram, alright? Ke next video.